المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين قال أبو يزيد البسطامي رحمه الله تعالى لو نظرتم إلى رجل رجل أؤتي من القرامات حتى تربأ في الهواء فلا تكتدوا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود وأداب الشريعة سئل أبو يزيد رضي الله عنه أن طي الأرض فقال ليس بشيء فإن إبليس يقطع من المشرق إلى المغرب في لحظة واحدة وما هو عند الله بمكان كان موسى السامري ابن زنا وضعته أمه في جبل فأرسل الله إليه جبريل فصار يردعه من أصبعه، فكان يعرف إذا نزل إلى الأرض فلما نزل جبريل يوم غرق فرعون وكان راكبا فرسا فكان كل شيء وطئته بحافرها يحضر ويثمر ففتن موسى السامري لذلك وعلم ان هذا التراب له اثر فاخذ شيئا وادخره فلما توجه موسى للمناجاه صنع لهم, لهم العجل ووضع التراب فيه فصار له خوارا فصار له خوار فقال هذا الهكم واله موسى فنسي كما في سوره طه وكان موسى السامري منافقا وانظر الى من رباه جبريل حيث كان منافقا والى من رباه فرعون حيث كان مرسلا فان هذا دليل ان السعاده والشقاوه بيد الله فقد قال بعضهم إذا المرء لم يخلق سعيدا من الأزل فقد خاب من رب وخاب المؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل كملي أن عَلَى اليساران Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ketekunan, karena bersungguh-sungguhnya ia di dalam menjalankan kebaikan dan ibadah, kemuliaan yang dimiliki seseorang. Terkadang sama sekali tidak terlihat, tidak nampak, bahkan dalam diri orang tersebut. Bagaimana bisa nampak pada orang lain? Terkadang, ketika seseorang itu mendapatkan kemuliaan dari Allah, mereka berusaha untuk menyembunyikan. Berusaha untuk menutupi, karena ia mengetahui apa yang ia miliki ini sangat berharga, sangat mulia, dan sangat istimewa. Orang kaya, orang kaya itu yang kekayaannya hanya diketahui olehnya, itu dia berusaha untuk menyembunyikan sesuatu yang berharga dari yang ia miliki. Karena khawatir kalau banyak yang tahu nanti akhirnya banyak yang berusaha untuk mengambilnya atau ada beberapa orang yang ingin mencurinya. Sehingga dia diam. Karena apa nampak di luar dia bukan orang kaya. Tapi dia tahu kalau dia adalah orang kaya, memiliki ini, memiliki itu. Tapi dia diam berusaha menutupi Nggak mungkin kemudian dia umumkan Saya ini kaya Padahal orang nggak tahu kalau dia kaya Saya kaya, saya punya ini, saya punya itu Nggak mungkin Dia pasti diem, nutup Tapi ada Orang yang kekayaannya itu Terlihat Kekayaannya terlihat Gak bisa disembunyikan Mau gak mau Seperti orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Allah yang membongkar Allah yang menampakkan sehingga dia walaupun menyembunyikannya nggak bisa dan itu bukan semua orang orang-orang tertentu dan tidak banyak lah kalau kita melihat seseorang itu bisa ini bisa itu jangan kemudian kita kagumi dan kita mengatakan bahwa dia adalah orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah nggak bisa Karena apa? Hal tersebut belum tentu karena kemuliaan. Karena yang mendapatkan kemuliaan itu sendiri. Jangan kemudian, oh ya ini yang mendapatkan kemuliaan. Kita ikutkan yang sedikit. Tidak. Kita harus mengikutkan hal tersebut itu kepada yang banyak. Yang banyak itu nggak nampak. nggak kelihatan. Yang banyak itu menutupi. Kalau orang tersebut membongkarnya, menunjukkan, itu jangan kamu kemudian langsung Agungkan, muliakan, keliru nah, sih contoh ini Dalam sejarah Indonesia ini Banyak sesuatu yang Muncul Sesuatu yang mulia, istimewa Di mata manusia Kemudian viral Dan mereka ingin memviralkan dirinya Akhirnya apa? Akhirnya sirna. Akhirnya tiada lagi sudah beritanya, habis. Kenapa? Bukan kemuliaan dari Allah yang kemudian ia munculkan, ia tampakkan. Ya. Akhirnya nggak apa, nggak ada. Tapi yang dari Allah mereka kalaupun nampak mereka berusaha untuk menutupi kelihatan ditampakkan sama Allah tapi berusaha untuk menutupi. Tapi yang bukan dari Allah sengaja ditunjuk-tunjukkan. Lah, itu yang sedikit. Nah, jadi, yang ditunjuk-tunjukkan, nah, kalau bahasa sekarang itu, diviralkan sendiri oleh oknum, oleh yang terdekat. Itu bukan dari Allah, duitnya bisa banyak, kemudian dengan batu bisa menyembuhkan. Dengan ini, ini. itu sesuatu yang bukan dari Allah, jangan kemudian orang itu dimuliakan, diagungkan, Wah, dimuliakan diagungkan Wah. dan yang lain sebagainya didatangi, berbondong-bondong, bareng-bareng ke sana, itu adalah orang yang nggak ngerti itu bukan dari Allah. Kalau kemuliaan dari Allah yang dimiliki oleh para aulia, kalaupun ditampakkan mereka berusaha untuk menutupi, enggak, enggak, ada nggak punya apa-apa. Berusaha Tidak. seperti itu, menutupi. Padahal sudah kelihatan. berarti tutupi. Kata itu Imam Abu Yazid Al Bustami beliau berkata, Launagor tum ilah rojulin. Jika kamu melihat seseorang, uktiyah min al karomah dikasih oleh Allah kemuliaan atau dikasih kelebihan. Kalau kamu melihat seseorang dikasih kelebihan, Kelebihan yang dimiliki bahkan sampai bisa duduk di udara. Hebat kan? Jadi ada orang dikasih kelebihan. Yang ngasih Allah kelebihan. Dia bisa duduk di udara. Berat orang terbang tanpa alat. Fala tak Jangan terburu-buru mengikutinya. Jangan terburu-buru menjadikan ia sebagai teladan. Kamu ikuti, kamu contoh, jangan, jangan terburu-buru. Padahal sudah jelas nih, dia mendapatkan kelebihan dari Allah bisa duduk atau terbang. Tapi diperintahkan oleh Imam Abu Yazid jangan terburu-buru untuk meneladaninya menjadikan dia contoh imam panutan dan lain sebagainya. Jangan terburu-buru. Sampai kapan? Hatta <tuh> indal amri nahyi wa hifdzul hudud wa, wa ada Sehingga kamu melihat dia bagaimana ia dalam menjalankan perintahnya Allah. Bagaimana ia di dalam menjauhi larangan Allah. Bagaimana dia Menjaga adab-adab syariat dan yang lain sebagainya. Oh, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjalankan adab-adab syariat -adab dalam syariat. Berarti kamu baru mengikuti. Kalau enggak, enggak. Berarti apa maksudnya di situ? Jangan kita mengikuti seseorang kecuali orang tersebut itu menjalankan syariat. Kalau orang tidak menjalankan syariat, jangan mengikutinya. Walaupun dia adalah seorang yang mulia di sisi Allah, apalagi yang nggak mulia di sisi Allah, yang mulia di sisi Allah, tapi kalau tidak sesuai dengan syariat dalam mata pandangan kita sebagai manusia biasa, maka jangan ikuti. Dikenal ini yang datang kiai-kiai, yang datang habaib-habaib ke tempatnya dia, tapi kalau dia melakukan pelanggaran, jangan kita mengikutinya. Kamu menghormati, oke. Okay. Memuliakan, oke, okay. tapi mengikuti tidak. Kenapa tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah atau mengerjakan yang dilarang sama Allah? Itu pandangan kita. Pandangan kita, apalagi kalau kita nggak kita kenal orangnya, siapa dia nggak tahu. Ini yang dikenal, ya, yang dikenal oleh ulama al-Amilun, bahwa dia adalah orang yang mulia. Kalau dia melanggar kasat mata kita maka kita jangan mengikuti apalagi orang yang nggak kita kenal kemudian muncul ini katanya wali ini katanya ini ini katanya ini kata katanya katanya fulan katanya ini misalnya nah, jangan kita mengikuti sampai kita mengetahui dan melihatnya bahwa dia benar-benar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu kalau nggak salah Imam Abu Yazid Al Bustami juga atau yang lain itu pernah rombongan Rombongan Datang dari kota Lain atau dari desa ke kota Karena apa? Didengar bahwa kota atau desa Yang didatangi itu ada orang yang Soleh, dikenal Dikenal ini Dikenal dia adalah wali hmm? Dikenal dia adalah orang wali Rombongan ngejak orang Untuk mengambil barokah misalnya dia ustadz misalnya dia ustadz dia kepingin orang-orang dekatnya ini atau orang-orang desanya ini mendapatkan barokah diajak eh rombongan-rombongan ke wali fulan atau ke orang soleh fulan ajak rombongan untuk mendapatkan barokah udah berangkat rombongan so, berangkat yang ngajak ini bukan ustadz biasa tapi mungkin masyarakat sekitarnya menganggapnya Ustadz biasa datang Sudah sampai di depannya ini Orang soleh yang dikenal tadi itu sudah di depannya Jalan di belakangnya dia Rombongan tadi Kok kelihatan Orang soleh tadi ini Meninggalkan adab syariat Mungkin kita menganggapnya sepele menganggapnya sepele, meludah sebelah kanan atau meludah ke arah kiblat. Orang yang dikenal soleh tadi itu, orang yang dikenal wali itu meludah ke sebelah kanan atau ke arah kiblat. Dan ini sudah di depan mata nih. Ustadz tadi itu dengan ngomongnya sudah di depan mata. Kelihatan orang soleh tersebut. Katanya soleh itu, eh balik, balik, balik. Duh, ini orangnya di depan kita. Nah, balik, balik. Duh, kenapa? Kalau ini adalah orang yang benar-benar memiliki kemuliaan di sisi Allah, dia nggak akan mungkin meninggalkan adab. Karena Allah tidak akan menitipkan sirnya kepada orang yang tidak menjalankan adab. Eh mulai mulai. padahal hanya apa? Meluda. Karena dalam syariat adabnya kalau kita meluda jangan sebelah kanan dan jangan arah kiblat. Kalau memang terpaksa ke depan karena kanan dan kiri nggak memungkinkan itu bukan kiblat tapi turun bawah di seperti diludahkan atau diteteskan ke ke bawah bukan itu tidak di majelis keluar ngelujang lomba tua -tua, nah. bukan adabnya syariat itu kita menganggap sepele tapi adab ada dalam syariat Nah ini dikenal soleh mundur semuanya, eh, mulai mulai. Sirnya Allah nggak mungkin dititipkan kepada orang yang menyanyiakan ada. bahkan karena itu katanya Imam Abu Yazid jangan mengikuti sampai kamu mengetahui bahwa dia menjalankan adab, menjalankan perintah, menjauhi larangan baru ikuti. Kalau enggak, enggak usah perlu mengikutinya. ini nah, tidak perlu mengikutinya. Karena itu Imam Yazid Al-Bustami pernah ditanya, pada orang yang bisa berjalan atau menempuh perjalanan dengan cepat jarak jauh dengan cepat katanya Imam Abu Yazid itu bukan apa-apa itu bukan hal yang mulia bukan hal yang istimewa kalau kita kan sudah kagum-kagum itu hmm. dari Jakarta ke sini satu jam tuh kagum-kagum gitu naik mobil hmm atau misalnya naik sepeda ontel satu jam kagum 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 wali langsung bis foto foto bersama wali fulan dan yang lain sebagainya upload ya. dan yang lain sebagainya wah kagum kagum kita sepeda ontel satu jam jakarta hari ini bingung bingung Katanya imam saya, itu bukan hal yang besar itu hal yang kecil hal yang kecil katanya mama biasa sama suami Bukan hal yang istimewa itu Bukan hal yang luar biasa Kenapa? Karena iblis itu bisa menempuh perjalanan barat timur dengan waktu yang singkat Iblis timur barat dengan waktu yang singkat Berarti kalau kita bisa menempuh jarak yang jauh dalam waktu sekejap itu bukan hal yang istimewa Buktinya apa? Iblis bisa kok nah, Iblis bisa lah Iblis mulia lah istimewa iblis nggak istimewa iblis dan iblis nggak memiliki tempat sama sekali di sisi Allah wa inna alaika laknati ilah yomidin dilaknat sama Allah selama lamanya dilaknat iblis nggak punya istimewa bukan berarti kemudian itu adalah kemuliaan keistimewaan bisa menempuh jarak yang jauh dengan waktu, dalam waktu yang singkat Musa Asamiri As hidup di zamannya Nabi Musa. Ya, Musa as -Samiri. Ini hidup di zaman Nabi Musa. Musa as ini anak zina. Anak yang dihasilkan dari perzinahan. Ibunya menyusuinya itu di gunung. Jadi susu di gunung sama ibunya. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril kepada Musa Asamir ini. Diutus malaikat Jibril untuk datang turun ke Musa Asamir. Akhirnya Musa Asamir ini menyusu dari jari Jibril, dari jari jemarinya Jibril. Jadi ngentot dari jarinya Jibril. Musa Asamir. Sehingga Musa Asamir memiliki kelebihan kalau Jibril turun tahu dia. Jibril turun tahu. Ketika Fir'aun tenggelam atau di hari tenggelamnya Fir'aun, itu naik apa kuda? Ya, Jibril naik kuda. Setiap injakan kuda, ya, injakan kuda itu daun langsung hijau dan berbuah. Jadi injakan kudanya Jibril itu ya. Wah. Musa Samiri cerdas. Oh, ini debu punya apa? Punya kelebihan. Nah, Bahwa debu ini yang diinjak dengan anu itu dia punya kelebihan. Diambil sedikit disimpan sama Musa Samiri yang diinjilin tadi ini diambil disimpan. Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menyendiri beribadah selama 40 malam, atau 40 hari. Akhirnya Musa Samiri ini buat anak sapi. Ya, buat anak sapi. Setelah buat patung itu ya, buat patung seperti anak sapi, kemudian debu yang diambil tadi itu diletakkan di mulutnya mulutnya anak sapi tadi itu akhirnya bisa bersuara ya, bisa bersuara anak sapi itu bisa bersuara apa nak bahasanya suara sapi itu Hah? ya. bisa bersuara ya. Fakola maka berkata Musa Samiri hada ilah hukum wa ilah Musa tanasi Nah, katanya Musa Samiri ya, Ini loh Tuhan kalian Dan Tuhannya Musa nah, Seperti yang diceritakan Dalam surat At-Ta'ala Musa Samiri ini seorang munafik Lihat perhatikan coba Yang mendidik, Yang mengasuh Jibril Tapi akhirnya Jadi munafik nah, Yang mengasuh Nabi Musa Siapa? Fir'aun Tapi akhirnya menjadi Seorang Rasul Terbalik kan ya Di Asu Jibril jadi munafik Di Asu Fir'aun jadi Rasul Namanya podo Namanya sama loh ya Tapi satunya Nabi, Rasul, satunya munafik Nah ini menjelaskan bahwasanya apa Keberuntungan Kemudian Kebinasaan itu dalam kuasa Allah bukan kuasanya yang mendidik bukan kuasanya yang mengajar tapi kuasanya Allah ya. hasil intinya apa lihat Musa Samiri memiliki kemul kelebihan kelebihan di asu Jibril makhluknya Allah daripada malaikat bahkan pemimpinnya para malaikat kurang istimewa apa coba kalau hitungan kita kita ini bukan siapa-siapa diangkat anak sama presiden yang diangkat anak menjadi anak presiden tadi itu apakah kemudian dia nggak bangga bangga dia gede ndak sih diangkat anak oleh presiden gede ndasnya wah kadang mungkin menyombongkan dirinya padahal anak angkat dia menyombongkan dirinya presiden Ya kalau presidennya itu baik, presidennya soleh, presidennya ahli ibadah, ahli taat, bangga nggak apa-apa diangkat orang yang soleh, yang dia sedang menjabat presiden. Kalau presidennya maling, presidennya bejat dan lain sebagainya, kemudian dia diangkat anak misalnya, bangga diangkat presidennya, itu kan salah. Musa ini Musa Asamiri ini di Aso Jibril. Paling afdalnya malaikat, ketua pemimpinnya para malaikat. Mulia. Tapi lihat, apakah dia mulia di sisi Allah? Tidak, karena dia adalah seorang munafik. Dan orang yang akan binasa di akhirat. Naudzubillah min dhalik. Karena itu, idhal mar'u lam minal azal faqad khaba man rabba wa khaba mu'amilu. Orang itu kalau sudah ditentukan oleh Allah Bukan orang yang selamat Bukan orang yang beruntung Maka siapapun yang mendidiknya Dan siapapun yang mengharapkan dia menjadi beruntung nggak mungkin beruntung ya, nah, Kenapa? Memang dia ditentuk, diciptakan oleh Allah menjadi orang yang celaka Tapi sebaliknya Orang yang ditentukan oleh Allah menjadi orang yang beruntung Dia akan beruntung Dan siapapun yang ingin menghancurkannya tetap akan beruntung dia Ya, nah, Fa Musa Jibril kafir wa Musa allazi rabbahu Musa yang diasuh Jibril kafir, Musa yang diasuh Firaun adalah seorang rasul. Wal hasil ya intinya bahwa kita ini jangan memuliakan, menghormati, mengikuti, meneladani seseorang karena melihat kelebihan yang dia miliki karena kita belum tahu kelebihan itu dari Allah atau dari yang lain maka kalau kita mau mengikuti meneladani seseorang itu teladani ikuti karena melihat ia menjalankan apa yang diperintahkan menjauhi apa yang dilarang menjalankan kesunahan kesunahan lah itu kita ikuti nah, kita cintai tapi kalau yang lain kita belum tahu ini dapat dari Allah atau bukan karena hampir mirip di mata kita, di mata kita hampir mirip, ada orang dengan bantuan jin gampang segalanya. Nanti mau tanah berapa? Mau tanah berapa? Mau duit berapa? Dengan cepat nanti bisa mendapatkannya. Dengan cepat. Nggak perlu susah bayar nanti. Nggak perlu susah bayar nanti. Dengan nyantai. Sekian tahun nanti sudah Duit segalanya. Semuanya lengkap fasilitas yang kita miliki ini itu tapi ente tidak tahu itu dari mana kalau ente lihat orangnya kayak kayak dari Allah dari pakaiannya mungkin sarungan takwuan kofian serbanan ente lihat mungkin dari Allah eh, tapi ternyata bukan dari Allah itu ada tapi Kan serupa, akhirnya antara dari Allah dan bukan untuk pandangan kita. Tapi, kalau kita kembalikan kepada para salaf, mereka itu tidak mendapatkan dengan mudah. Tidak mendapatkan dengan mudah, dan contohnya adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendapatkan kejayaan dengan mudah, susah, pengorbanannya luar biasa. Dakwah sembunyi-sembunyi tiga tahun dari orang ke orang. Setelah itu dengan boykot, dengan di keluarkan, diusir dan yang lain sebagainya. Kemudian baru setelah tahunan atau eh, datang, ya ya lo susah payah susah payah, nggak ada yang dapat teling, nggak ada. Yang dapat teling itu perlu dicurigai kok iso. Karena sejarah nggak ada, itu lihat itu perhatikan pondok-pondok pondok-pondok. Mereka tidak mendapatkan langsung. Nah, kasih contoh, Dalwa, Sunia Salafia, atau yang lain sebagainya. Tidak bisa langsung teling, tidak bisa. ngontrak, ya, ngontrak kecil apa adanya. Setelah itu, itu pun terkadang pak apa selimut yang dipakai dan sebagainya itu dari rumah, bukan punyanya santri atau dari santri dari rumahnya yang dipakai untuk dia atau untuk anaknya dikasihkan. Terus beri tanah, tempat yang dibeli itu pun tempat yang bukan aman tempat yang juga sulit sulit air dan yang lain sebagainya dengan masalah-masalah yang ada sekarang orang lihatnya wow wapi telon ini pengasuhnya susah payah Sunnah Salafiyah dari mana? Dari rumah. Hanya ada yang mau mondok, Nyewa tempat dari nyewa membelinya tempat yang sama kemudian dibangun apa adanya setelah itu baru itu proses proses bukan langsung kedipan mata satu tahun dua tahun fasilitas lengkap bangunan mewah dan lain sebagainya. Oh, enggak bisa proses. Makanya jangan kita kemudian memuliakan, mengagungkan seseorang itu karena melihat begitu cepatnya sesuatu yang dia miliki dan begitu hati-hati. Yang cepat naik itu justru bisa anjloknya lebih cepat. Orang yang dijadikan panutan sama Allah itu tidak dijadikan kecuali dengan digembreng dulu. Bahasa kita itu digembreng. Sehingga dia bisa menjadi orang yang sabar baru layak untuk menjadi pemimpin kalau belum sabar enggak layak wajah naminu ma'imatan Yahduna Nabi lama so sobaru sabar baru nah, kalau belum sabar enggak diangkat sama Allah Allah yang mengangkat bukan manusia tapi Allah yang mengangkat kapan kalau sudah sabar kalau belum nggak bisa nah, karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menjadikan kita orang yang tertipu hanya dengan pandangan luar Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menemukan seseorang yang dapat membimbing kita di jalan yang diridhoi, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Salamun ala ikhwanina wal ahibbati Salamun ka fasis soba fil latofati Wa kal miskin ashran ittahubbu bitaybatin Nusaymatu wa dilmun hana haythu habbati Salamun ala al-ahbabi anna taba'adat manasiluhum an nafa ghairi jaffati fa inna lahum fil qalbi dhikran wa mawdian wa hum nusba'a inil qalbi fi kulli halati idza dhikrat awqatu waslin tasarramat La Nabi Rubai wa Au Taibati Amudz Ahbabi Fi kulli Marba'in Bi Asmariun Sin Min Hadits Sababati Bakat Ainu Kal Bibidu wa Dima Fawa hasrati hatta amuta bi hasrati Wa fiya kalbi walau ati Ala min khairi urbin wa jirati Wali amalun fi maksyarin wa حباهم اله العالمين بنظرته وخصصهم بالقرب منه وبالرضا وبالنور والفتح المبين ورحمته وخصص في الدين منهم بفضله Quan Ziada esanin waal tofirofatti Sallah Syyhil Arifin namadini Soroiriwal aofni ahlilwiayaati La namin humo nek masila tumu kamu Rowabi TV ah kami elmitoriqti

Faya Ahmad al Khairil al-Mubaraka yabna Sama bi'ulu il-Qadri bayna bariyati Fa'an aida rusis sirri ba'da afifihi Ila shaykhikut bil'arifina al-aimmati Al-Yibni Abi Bakril al-Imamim wa umdatina fi nakli ilmi al-haqiqati bi abyatika al-ghurillati qad nazamtaha tadhakkartu aw qatan khalat lil ahibbati wa kam ba'asat min shujunin wa harakat kawamina ashwakin wa muhjati

على المصطفى الهادي وال وإطرته والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد. محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون غفل ذكرك وذكر الغافلون اللهم <سؤال> صل افضل صلاه على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون غفل ذكرك وذكر الغافلون ربنا ما بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فكنا وفك اهلنا لنا في ديننا مع اهل القدر انثى وذكر رب ما لما وفيكم وفيكم ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل يا علماء نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا واصل لنا كل شؤون واكر بالرضا من العيون واقضي ان ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل منون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تعشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب في شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا ولين سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم, العظيم. اللهم صل سلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب الله عدد ما في علم صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرائي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا أَلِمْ بحالتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر بوسيئاتي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك في سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني طامئ في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من اوليائك واسلك بسبيل هداك والحقني يا الله اللهم صل بما يرسلني إليك واجمعني بما يجمعني على سيدنا من من الصالحة ما صل على عليه محمد, رسول محمد. فاجا بنا ذلك ابو الاكبر على صلاه كل حال <سؤال> الى حدود سيدنا محمد بن الله وابائه واخوانه من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على مجمع رسول الله واهل بيته وذريته واصحابه وتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ونروح جميع الاولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والبقاء والمحدثين والفاسدين وائمة المجتهدين ومقلدين وجميع في الكتب النافعه خصوصا الامام حجه الاسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي واصوله وفروعه واصولهم مشايخي من المحبي ما من ولا روح سيدنا المهاجر اللهم بن إنسى سيدنا عبيد الله بن أحمد وسيدنا علي بن عبيد بن أحمد وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلا وسيدنا الشيخ بن أحمد سكا سكران وإمام مقدار وإخوانهما والحبيب عبد الله يدرس وابن أبي بكر الأزدي والإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخيه بن, بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحبشي الرحمن بن محمد العجبري من العرش والحبيب يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان بن يام وزواته عبد بن عبد الرحمن عطاس الشيخ ابن عبد الله بارك الله فيه وغزل لبات البلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد العداد ورسوله ما والشيخين وشيخي من يوم حبيب ما يمدك نبيهم والحبيب جعفر بن شيخ ناس والحبيب عبد القادر بن حسن الجاب والحبيب حسن بن احمد بن هارون والحبيب سلم محمد الجاب والحبيب عبد الله بن ابي بكر عبد القادر بن قدام الجاب ورسوله من فرعون وشيخي من يوم حبيب ما والدينا ووالديكم واماتنا واماتكم وماتنا المسلمين ولا الواحد من مشايخنا ومعلمينا وادب الحقوق لنا وعبادة أهل أدب من أهل لا إله إلا الله وأحيا من المدين بحق على الله وأسرام عند الله أن الله يفتح لنا فتوى العارفين ويفقنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سبيل السبيل ويرزقنا فهم النبيين وعباد المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وأن يعيننا على التقوى ويحفظنا من كل أذى وربا ويجدي جميع الدنيا دين الدنيا بالمناسبة والدين الآخرة بالمغفرة ويهب لنا ما وهب أهلكم كل ما للرجال من علوم وأعمال وأخلاق ونيات على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى من نواصل صلى الله على من لا حي مر ولا من هو من شيخون ييناه وما جسنا وما تلا غسل ولا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة نارحمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا من به ما كلها والى يرجى كلها فتح يا عليم فتح يا عليم فتح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا اللهم اصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخرى بجاه خير البرية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الاهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تاتي بالايام والليال اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها من خزي الدنيا وآداب الآخرة اللهم احينا على الإسلام والسنة وتوفنا على الإيمان والتوبة اللهم لا تؤاخذنا بالجريرة وأصلح لنا العلانية وأصلح لنا العلانية والسريرة وجعلنا ممن دعا إليك على بصيرة صلى الله عليه وسلم محمد النبي صلى الحمد لله رب العالمين